Dewan Undangan Negeri Dun Murib menganjurkan pertandingan tujuh sebelah Kampung Seri Jugra tertutup pada Februari depan. Ahli Dewan Negerinya Hasnul Baharudin berkata pertandingan tersebut bertujuan mencungkil bakat baharu dalam sukan bola sepak terdiri daripada golongan belia. Sebanyak 12 pasukan akan terlibat dari 10 kampung di kawasan Dun Murib. Sementara itu, pertandingan juga bertujuan memberi ruang kepada golongan belia Dun Murib untuk aktif bersukan serta terlibat dengan aktiviti kemasyarakatan. Pertandingan bola sepak tujuh sebelah Kampung Seri Jugra tertutup adalah dengan tujuan untuk mencungkil bakat-bakat baru dan juga daripada pertandingan tersebut mungkin mereka boleh memilih untuk pemain-pemain terbaik mewakili kampung untuk pertandingan di peringkat Dun. Kita di Dun Murib ada 10 kampung dan kita rancang pertandingan antara kampung ini akan kita adakan dalam bulan 2 nanti dan pertandingan dijalankan dengan lancar, dengan baik. Cuma memanglah dalam sukan bola sepak ni body contact agak kuat jugalah. Dan selepas juga demam Piala Dunia ni, tengok pemain-pemain bersemangatlah untuk menunjukkan bakat masing-masing.